Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel ini. Kali ini maksud saya ingin mereview mobil pengangkut pertanian seperti ini, namun terhalang oleh anjing. Tadi hampir saya saja digigit anjing. Ini dia detik-detiknya. Oke, kita intro dulu yuk. Adalah mobil hasil rakitan dari warga Bugis untuk mengangkut hasil pertanian mereka dari ladang, karena sekarang sudah tidak memakai jasa kuda lagi ya. Oh ya, karena dihalangi oleh anjing. Bagaimana kalau next videonya saya akan mereview lebih lengkap mobil ini, dari bagian-bagiannya sampai berapa sih budget yang harus dikeluarkan untuk membuat mobil atau membeli mobil seperti ini ya. Lanjutin videonya. Mobil ini yakni dengan di engkol seperti ini ya. Di engkol. Hanya dia kena galak setuju kan? Tama tua seperti itu. Nah. Ini agaknya ya? Oh ini katanya gasnya. Gas. Ini kembek. Ini lari. Aku ini mau jadi betul ke YouTube. Kalau yang ini apa namanya? Gasnya juga ini. Ini setirnya. Kalau yang ini? Rem. Yang ini? Gas. Apa? Kopling. Apa boleh dah? Yang ini penumpangnya. Mobil ini menggunakan bak mobil biasa ya. Cuma mesinnya aja yang berbeda, sedang sering dipakai untuk mengangkut hasil pertanian dari ladang di sini. Jadi nggak repot-repot lagi mangkunya atau pakai kuda. Dan ini pemiliknya adalah Muhammad Rehan Saputra.